keren mah, woy, keren baju Prima itu woy, sama teman sama Popeye. Oh ya, stiker. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, pantau armada angkatan siang atau sore dari Cepu, Blora, yang melintas di Jalan Ring Road Kabupaten Blora teman-teman ya. Ini untuk arahnya teman-teman ya, ini kalau kesini tuh ke arah Purwodadi, ke perempatan Biandono nanti. Dan nanti bisnya datang dari arah Cepu, dari arah situ teman-teman ya, dari situ. Terus juga ada dari arah Randu Batong, nanti bisnya dari sini. Biasanya sih ada Handoyo sama Garuda Mas teman-teman ya. Untuk yang tadi yang melintas sudah ada Garuda Mas double decker sama dua Brian Jaya teman-teman ya. Karena Brian Jaya rata-rata untuk berangkatnya agak duluan teman-teman ya, untuk berlian. Kira-kira ada momen atau armada apa yang jalan hari ini teman-teman ya? Jangan lupa untuk tinggalkan komen, like, dan subscribe. Melintas ada BCU single glass body Scorpion teman-teman ya, kelas eksekutif. Start dari Cepu teman-teman ya, PO asal Jepara teman-teman. Biasanya jalan yang Scorpion sama Scania teman-teman ya. Cuaca hari ini Blora mendung teman-teman ya, gerimis, sempat gerimis juga ini teman-teman. Oke, dari jauh ada Scania Beju teman-teman ya, yang baru kita omongin tadi melintas akhirnya. Ini yang jurusan Merak kayaknya teman-teman. Ini Scania Privilege Cabin. Oh enggak ya, Cepu Jakarta. Jadi yang berarti yang Merak yang tadi teman-teman, yang Scorpion. Ini enggak. Bodi gede teman-teman ya. Scania K360IB. Masuk lagi ada Zentrum MK, julukan Sunrise, New Sunrise. Ini ke arah Merak, Cepu Merak, jurusan Cepu Merak teman-teman ya. Blong, ngeblong apa? Papa Rock and Roll. Pakai body jet bus 3 sedang panjang teman. Penumpangnya lumayan lah. Hari Sabtu ini. Lanjut ada Sinar Jaya teman-teman ya. Ini merupakan armada terbarunya Sinar Jaya yang ditempatkan jalur Cepu teman-teman ya. Ini pakai SR3, pakai Hino RM kayak ya teman-teman. Jurusan Merak. Pakai air suspensi SR3 HD Prime. Ada Garuda Mas Mama Cantik, julukan Mama Cantik, start dari Cepu teman-teman ya. SR2 Sendang S Series. Ngebul, kenapa teh ngebul teman-teman. Menuju ke arah Purwodadi. Ada laju Prima teman-teman ya, laju Prima pertama ya, Purwodadi Jakarta, LP126 pas VIP ya. Jam 1 lebih laju Prima baru masuk. Apa ya, laju Prima sama Garuda Mas teman-teman ya. Jam 1 lebih baru masuk teman-teman. Belakangnya ada Nalatex. Nalatex Ribbon teman-teman ya. Dulu Nala pakai yang bodi Laksana teman-teman. Sekarang pakai bodi Adi Putra. Laju Prima lagi kayaknya. Konvoy 2 bus laju Prima, 3 bus laju Prima sama 2 Garuda Mas. Oh, 4 bus langsung teman-teman ya. Beberapa kurang tahu teman-teman. Sama Handoyo. Garuda Mas 158. Terus Manchester 124 sama Handoyo tim Randu Blatong. Berarti ambil penumpang di terminal Gagak Rimang Blora teman-teman ya.
Oh iya, Handoyo yang kuning kemarin habis laka teman-teman ya, nabrak gerdu tol mana gitu. Jadi sekarang yang ganti ini ya, yang sering jalan Handoyo yang SR2 ini. Untuk yang di sana itu ada perempatan Bang Jo Nyata. Jadi apa banyak yang terhenti di sana teman-temannya. Ada Garuda Mas, dua Garuda Mas. Pertama ada Putra Rembang, Sona Kota Rembang, Pahlawan Rembang, Era Kartini, sama ada Gardu Mas. Gak tahu, gak ada julukannya. Polosan teman-teman. Sama oke, ada Laju Prima lagi teman-teman ya. Dua Laju Prima teman-teman, 243 sama 234 teman-teman ya. Yang pertama body SHD, kedua body HDT teman-teman ya. Kelihatan ya tingginya, ada jarak teman-teman ya. Semoga sampai tujuan. Tiga Garuda Mas, Memoris, terus Argo Wilis. Tim Garuda Mas teman-teman. Oh ini yang single gas Cobra teman-teman ya, Mister Cobra teman-teman. Ganteng banget ya, kalau penumpangnya hampir semua PO ini penumpangnya hampir rata full teman-teman ya. Sudah dari Cepu sampai sini sampai Blora Kota sudah banyak terisi teman-teman. Berarti aku pasti penumpang hari Sabtu tanggal 8 Juli golongannya baik teman-teman ya, ramai teman-teman. Nanti itu tersendat lagi di perempatan lampu merah Biandono teman-teman. Kalau udah Mas Ataris teman-teman ya, boys pokoknya. Oke teman-teman, ternyata tadi dikasih stiker sama krunya Ataris teman-teman ya. Sini ada dua bus Garuda Mas ya. Yang sebelah kanan ada julukan Ataris yang tadi ngasih stiker, sama yang kiri ada Garuda Mas Popeye teman-teman. Terima kasih untuk kru yang bertugas, semoga lancar rezekinya teman-teman ya. Ada dua bus, yang pertama ada Laju Prima sama Garuda Mas teman-teman ya. Keren mah, keren. Laju Prima itu boys teman-teman. Sama Popeye, oh ya stiker yang tadi teman-teman ya, baru dirasani ya, lewat bus ya. Semoga sama sampai tujuan menuju ke terminal. Sudah jam setengah dua, saya akhiri hunting kali ini. Semoga dapat menghibur kalian teman-teman ya. Ini ada Budiman Cepu Tasik. Saya akhiri hunting kali ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.